Tribuners, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 4 Oktober 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan. Pukul 7 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 19 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 pagi sampai 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 7 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 4 sore sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 7 malam sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 17 sampai 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.